guys, mau lihat ini produk dari Boga Kitchen. Dia satu-satu gitu apa. Kalau ada yang mau dibeli Bu, itu ada roti. Ini roti. Ada roti boy-nya Bu. Ada tatmini juga. Roti ini sering kita sekolah. Ini rajin ke SMA 2 ya. Iya. Iya kan? Roti boy. Berapa roti boy 6.000-an aja. Halo, Bu Juliana. Oh, ini dekoratif ya. Dekoratif. Oh iya. Kita lihat anak-anak kita lagi menghias. Langsung praktek ke sini anak ya? Oke. Okay. Ini anak kelas. Kelas berapa, Nak? Kelas 12. Kelas 12, ya. 12A5. Ini Nona cantik. 12A2. Oke, selamat bekerja ya. Ini produk dari busana guys. Bu Sarita, produk apa aja kita pamerkan dan jual? Ada bros, ini ada ikat rambut. Ini baju anak yang sudah dilihat. Oh, baju anak-anak, hasil karya anak-anak ya. Ini dipamerkan dan dijual ya? Pamerkan dan dijual. Pamerkan dan dijual. Ini ada tas juga. Ini ada bawa mukena, bisa untuk bawa bekal. Oh iya. Ya. Ada pouch juga ya. Itu apa itu, Bu? Ini adalah sarung bantal kursi yang dikombinasi dengan batik surek. Oh iya, iya. Bagus sekali. Oh, Bu Agni. Oh iya, hasil sulaman ya, bantal kursi. Sulaman tangan. Sulam tangan? Kelas berapa itu, Bu? Kelas 11. Oh iya. Tas mukena itu yang dikenal. Yang sukanya lagi. Oh iya, keren. Itu baju anak itu buka satu. Ini kelas 10 ini yang buat. Oke. Okay. Nah, itu kalau nggak salah kelas 12 ya. Iya, kelas 12. Oke, terima kasih. Ibu silakan. Ini sekolah kami guys. SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Hai. Oh, lagi mau henna ya? Jurusan kecantikan guys. Jadi ada sekarang lagi gratisan henna. Lalu di sebelah sana jurusan di sana dengan produk-produk dari siswa-siswa kerajinan menggulang baju di sebelah sana. Dan sebelah sana makanan, kita lihat ke lebih dekat lagi ya guys. Ayo kita Negeri 3 Kota Bengkulu. Ini dia orangnya, ini rombongannya, salah satu rombongannya. Ada Pak Dodi, ada Pak Makmun, ada Pak Herli, ada Pak Reno, ada Bu Fitri, ada Bu Ida, ada Bu Siska. Halo, ada Laras juga. Ada satu lagi teman kita. Nanti kita lagi ya guys. Ini ada Bu Ida nih yang cantik. Sana di ujung sana ada marching band. Oke, kita lihat ya guys. SMK 5 Kota Bengkulu. Sekolah yang rajin. Jangan pakai lagi. Ini SMK 3 Seluma guys, dengan produk-produk unggulan mereka. Ini SMK Teknik Komputer Jaringan dari Kabupaten Seluma. Ini produk mereka, keren sekali ya.
hari ya, alat apa nih, untuk apa nih? Simulasinya ya, dari kalau yang dari telkom ke rumah-rumah itu, nah ini bentuk simulasinya seperti ini. Oh, ketemu SMP 5 mana SMP 5? Sudah menjadi guru di Kabupaten 1300. Ini SMK Pertanian Produk unggulan mereka adalah bercocok tanam dari Kabupaten Kepaya. Buka pelayanan kan ada pupuk ya, organik ya. Organik buatnya. Iya, gimana cara membuatnya? Dari bahan sayuran busuk, ada yang dari buah juga ada. Fermentasi. Boleh sebenarnya ya, punya waktu bisa belajar ya, Bu? Oh, boleh. Ini brosurnya ada. Bisa ada caranya, cara pembuatannya. Oh, ini ya, Bu ya? Iya. Oh, baik. Nanti kami pelajari ya, Bu. Ya, boleh. Jurusan apa nih, Dek? Boga. Oh, ini lagu SMK 7 ya? Iya. Ini lagu dan tarian khas Bengkulu, guys. Dia di belakang, ada semacam bendera. Itu adalah alat musik yang namanya dor. Tabu jantung kita di sepacu. Bila kita menyatu jago budaya Bengkulu. Matahari. Apa judulnya? Fantasi gitu. Oh iya. Ini juga ya. Ini Bu Lina gurunya. Bu Murti gurunya juga. Gurunya Murti. Lina. Ini anak-anak belakang. Oh, di belakang ya? Ntar. Pengundian guys, kemudian ada dapat 2 unit motor, kulkas, dan banyak yang lainnya guys. 01295. Semoga kita dapat ya guys. Thank you for watching.